Halo semuanya, halo. Hai. Say hi, Kai. Hai, hai dong. Mana? Hai guys, bilang. Hai semuanya, kembali lagi di Sky Family TV. Oke, ini kita lagi ada di coffee shop namanya Club Riz. Ini bersebelahan sama Hotel Pesona Alam. Jadi kita rencananya sekeluarga mau ke Hotel Pesona Alam. Bener-bener tuh dari awal pintu masuknya udah langsung disuguhi berwarna hijau semua. Wow. Tadi ke sini sih kita hari Minggu ya. Hari Minggu emang agak macet tadinya, tapi enggak terlalu parah kayak hari Sabtu. Jadi kita nyampainya pagi. Jadi belum bisa check-in. Oke, guys. Nanti kita sambung lagi kalau misal kita udah check-in. Dan jangan lupa di subscribe, like, sama komennya ya guys. Oke, okay. See you guys. Cheers. Bye. Oke guys, ini kita udah sampai di Hotel Pesona Alam dan ternyata tadi kita dari parkiran itu udah disambut berbagai macam mainan anak. Banyak banget sih guys. Tadi ada archery, ada shooting range, ada trampolin juga, terus sliding, ada mini golf juga, ada mini soccer, sama flying fox juga ada. Komplit ya? Komplit banget. Itu semuanya ada di sini. Terus selain di outdoor, dia juga ada di indoornya tadi. Dan indoornya juga banyak aktivitas-aktivitasnya. Ternyata ada art paintingnya juga, terus ada susun Lego. Banyak juga sih. Dan pastinya anak-anak happy banget di sini. Kita ini baru awal banget ya. Masuk. Baru awal banget, baru masuk. Dan udah banyak banget mainannya. Belum juga check in bener. Oh iya, sama pemandangannya ini luar biasa. Tuh lihat pegunungannya, udaranya juga bagus banget. Pagi hari ini tepatnya sekarang jam 10:30. Baru aja check-in, terus abis itu tadi proses check-innya biasa, gampang, cepet, dan mudah. Jadi karena sekarang kita masih jam 11, belum bisa masuk kamar karena check-out time kan jam 12. Nanti kalau misalnya udah ready, baru kita bisa masuk kamar. Dan sekarang lagi ada di salah satu spot foto di Pesona Alam yang Instagramable banget. Dan banyak orang tuh ngambil foto di sini. Ini kita lagi di tempat binatang-binatangnya nih. Lumayan banyak juga, banyak macam ya. Ada rabbit, ada burung ini juga tuh, iguana, terus sama kuda poni itu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau masuk ke area ini, itu bayarnya Rp25.000. Terus, kalian mau kasih makan lagi, itu bayar lagi Rp10.000. Kebetulan nih ketemu juga nih sama Mi Puji. Dia nginep di sini, nginep juragan di vilanya. Juragan masker. Ah, juragan masker, wow. Ya. Yang mau masker, yang mau beli masker boleh ke Ibu Puji langsung. IG-nya Lovely Puji ya, nanti ada di sini. Iya. Yeah. Berapa lama di villa sininya? Rencana sih seminggu, cuman nggak tahu deh. Nah, di lantai 5 ini kita ada tempat
nongkrongnya juga nih, namanya Parcel Lounge. Tempatnya enak, fasilitasnya juga lumayan lengkap. Tadi ada kayak tenis meja, ada foosball, terus kita juga sempat main biliarnya sama nyobain Xbox-nya juga. Oke guys, jadi sekarang kita akan lunch dulu. Ini di Banyan Restoran, di Pesona Alam Resort ini. Dan di sini dia sangat memperhatikan protokol kesehatan. Terus, bukan hanya itu, di restorannya ini pemandangannya enak banget nih. Ada poolnya juga langsung di belakang gua dan gunung di sebelah sana ya. Ini oke banget. Dan di sini, kalau kalian lihat, di sini juga disediakan katalarisnya udah di dalam piring begini, di wrap dan dikasih apa nih namanya, M-Clean, H-Clean, Anti-Bacterial Multi-Purpose Wipe, jadi untuk lap tangan ya. Oke. Nah ini bagus banget ya, mereka jaga protokol kesehatan. Wah, kita coba nih. Ini gimana caranya duhnya, gue nggak tahu sebenarnya ya, tapi anyway kita akan coba aja. Kita disuruh ngaduknya pakai ini. Pakai kayu manis yang dibakar. Nah, dikit dulu deh. Ini mix banget ya di bawahnya ini ya. Ini pengalaman baru ini, guys. Waduh. Pengalaman baru ini. Tuh. Mantap nih. Kayu manis bakar. Coba ya. Wow. Rasanya unik dan segar loh. Oh iya. Mungkin karena nggak tahu ya, ini perpaduannya bagus. Nah, kalau kalian pengen coba nih minuman ini yang baru nih, ada di Banyan restorannya si Pesona Alam Resort. Mantap, men. Dan ini unik. Belum pernah nyobain, serius. Seger. Nah, sini aja. Oke. Gimana intensitasnya? Mantap jiwa, mantap banget. Unik bener. Bikin ini karena corona dulu. Oh serius? Oh ikutin itu ya, jamu ampon-pon gitu ya? Keren banget, thank you Helm. Ini nih guys, jadi kita dihidangkan ini makanan signature-nya di The Banyan Restaurant by Pesona Alam ini. Di sini ada nasi bakar sama pepes dan sambal. Dan ini yang bebek henjo ya, bebek goreng henjo ini yang signature-nya di sini juga nih. Ini kita coba langsung nih guys. Coba nih. Makan guys. Yummy. Ini gurih banget. Ikutin ya. Ini gurih banget rundengnya. Rundeng apa-apa nih? Rundeng kayaknya ya. Boleh. Ini gua suapin kakak ya. Come on. Anak-anak juga suka nih. Daging bebeknya lembut kayak daging ayam, jadi emang mantep banget. Ini kayaknya buat Kai aja nih, karena dia suka yang ini. Nah sementara itu, kita coba langsung move ke yang berikutnya. Wah ini kayaknya pedes. Kayaknya gue ini dulu. Nah ini kids menu ya guys. Ini kids menu, ada friesnya diginiin ya. Kentang. Mantap. Sama ayam guys. Oh sate ayamnya best. Coba langsung lepas tuh ya. Yummy. Ini bumbunya basah banget. Mantap. Aku mau. Ini suapin lagi ya. Iya. Mantap. Move nasi bakar sekarang. Oh satu kita coba. Supaya teman-teman tahu nih. Enak di sini makannya, guys. Enak di sini guys makannya, guys. Nah, ini kayaknya harus cocok pakai sambal nih. Waduh, ini ada terongnya. Cocol dulu, pengen rasain sambalnya nih gue. Mantap. Terus
nasi bakar guys. Nasinya benar-benar dalamnya ada teri, ayam. Oh bukan teri, ayam. Ya ada teri juga, Leng. Ayam, teri, kemangnya, dan pepes. Kita buka. Wow, mantap nih. Tuh, terus tahu gini. Wah ini enak nih. Beneran. Pakai sambal, pakai pepes. Kita coba. Makan ya guys. Bismillah. Yummy. Pedasnya pas, kemangnya berasa. Bumbunya mantap banget. Ini rekomen banget sih. Dari yang tiga tadi, yang paling dewasa, karena ada pedas-pedasnya ya, itu ini. Nah itu kiss menu, ayamnya berasa, tapi ini tuh kayak kemix gitu si rempah-rempahnya guys. So, kita makan dulu, Mama Sky udah lapar nih ngeliatnya. Sky juga pengen gue suapin juga sama Chelsea. So, abis ini kita nanti room tour. Setelah itu lihat fasilitasnya dan lihat villanya juga nanti guys. Oke, okay? So don't go anywhere ya, lihat kita terus. Oke. Okay. Oke okay guys, kita udah masuk nih kamarnya Pesona Alam Resort yang di ujung, di corner. Nah ini dia kamarnya. Ini bednya. Waduh, mantap ya, ini kayaknya ukurannya king ya. Terus ada balkoninya, kita lihat ntar keluar. TV biasa. Dan di sini ada kayak couch-nya gitu guys. Bisa juga dijadikan bed yang ini. Panjang juga. Oke, untuk dari kelengkapannya sendiri, dia ada meja di sini. Very simplified ya, simple banget ini. Tapi rapi ya. Oke, ada minibar juga di sini dan safe deposit box. Nah, dia juga menyediakan guys, menyediakan ini ya, coffee maker, mesin coffee by Cafe Richard Paris. Dan ini isinya ya, wow, coffee and tea maker kayak biasa. Dan aja di sini ada hand sanitizer, ada dua botol ya guys disediakan. Jadi ini properti emang care banget dengan safety security protokol COVID-19. Di sini ada fruit platter dan juga cutlery-nya. Ke bagian kloset, di sini ada lemari satu terbuka modelnya, ada hangernya, ada setrikaan dan ada meja setrikanya, ironing board, laundry bag kayak biasa dan tempat sandal ya. Di sini juga dikasih ada extra pillow satu. Kita masuk ke toiletnya. Oke, untuk toiletnya dia cukup compact ya, cukup compact. Ada standing shower-nya di sini. Oke, sangat bersih dan dia mirror semua ya. Sampai saya ngerekamnya juga langsung kelihatan. Di sini ada hair dryer, kayak biasa. Di sini wastafel dan supplies-nya ya. Langsung ke balkoninya. Di sini ada juga curtain ya. Di sini bisa juga dibuka karena kita dapat kamar yang corner. Kita bisa melihat view-nya. Oke. Ini dia balkoninya. Kita buka sliding doors-nya. Ya, di sini langsung kelihatan. Di situ ada hotelnya. Fasilitasnya di bawah. Dan ini pemandangannya guys. Mantap banget ini. Dan balkoni kamar pojok ini luas. Dia ada sampai ke samping sini ya, side balkoninya. Oke guys, kebetulan kita benar-benar beruntung nih. Hari ini kita ditemenin sama salah satu tim di sini. Kebetulan langsung dengan director of sales-nya ya. Ya. Dengan Pak saya Bambang. Pak Bambang. Oke. Nah, ini bagus banget ya di sini, sangat welcome. Kita sebagai vlogger juga langsung ya di welcome banget di sini. Nah, ini boleh dijelasin sedikit nih Om nih, gimana nih fasilitasnya luas banget ya. Dan kamarnya juga banyak. Boleh dijelasin sedikit mungkin nih Pak Bambang. Oke. Nih.
Jadi Pesona Alam Resort and Spa itu terdiri dari 138 unit kamar sama 25 unit villa. Oke, ada villanya yang seberang situ ya? Ada villanya di seberang sana. Oke. Jadi kalau kawasan secara luas kita total 24 hektar. 24 hektar. 24 hektar. Jadi pantesan. Masih banyak juga yang masih belum tersentuh. Tersentuh ya? Masih dikerjain ya? Masih dikerjain. Oke. Gitu. Nah, kita juga sedang membangun extension building. Jadi nanti mungkin di tahun depan kita akan nambah lagi sekitar 160-an kamar lagi. Wow. Sudah ready gitu. Oke. Ya. Dan emang ini ditujukan kayaknya memang buat keluarga-keluarga ya. Yes. Banyakannya gitu ya. Betul. Jadi sangat cocok untuk keluarga, untuk family karena banyak activity yang bisa dilakukan di sini. Kita punya kids club, punya arena bermain di hutan pinus gitu kan. Jadi sangat banyak lah. Jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan keluarga ya. Iya. Gitu. Tadi juga ada yang lounge-nya juga ya. Ada apa namanya? Parsial ya, parsial. Jadi itu juga ada Xbox tadi ya, terus ada biliar, ada pingpong dan football ya. Iya, ada karaoke juga. Ada karaoke juga. Betul. Tapi saat ini karena pandemi mungkin masih tutup tadi ya. Sementara tutup dulu. Ya. Nunggu izin dari pemerintah setempat. Izin dari pemerintah setempat. Gitu. Tampaknya emang udah agak ramai juga ya sekarang, bisnis kayaknya udah mudah-mudahan. Mulai. Nah, udah kedepannya lebih bagus lagi nih guys. Ini fasilitasnya bagus banget untuk weekend, cocok banget kesini. Ya. Bagi yang mau ke Taman Safari, dia langsung belok kiri ya. Yes. Jadi bisa kurang lebih 300 meter ke Taman Safari. 300 meter ke Taman Safari. Yes. Bisa langsung nginep sini, besokannya ke Taman Safarinya. Iya. Kita juga ada diskon juga, voucher. Okay. Voucher diskon untuk tiket masuk ke Taman Safari. Oke, jadi kalau misalnya orang nginep di sini dapat voucher diskon masuk ke Taman Safari ya? Bisa. Oke, dan bisa. Untuk bookingnya ini bagusnya dari mana nih Om? Nah, kalau booking kita ada selalu ada penawaran spesial, itu silakan booking langsung melalui website kita. Websitenya ya? Pesonaalamresort.com. Oke. Kami adalah hotel yang sangat memegang penuh ya protokol kesehatan. Yes. Jadi ya, kami bukti banget. Kami memastikan di hotel kami aman. Iya, mudah-mudahan. Aman nyaman. Tadi juga di kamar kita disediakan juga masker, terus ada sanitizer. Di mana-mana spot itu banyak akrilik ya. Betul. Pembatas. Waitressnya juga pada pakai face shield juga. Betul. Oke, ini nyaman banget guys dan rekomend banget buat teman-teman vlog yang mau staycation di Puncak Bogor. Oke. Makasih waktunya ya. Terima kasih banyak. Om Bambang ya. Terima kasih banyak. Terima kasih udah mau masuk di Sky Family TV. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, ini dia guys. Pemandangan dari atas kamarnya Pesona Alam Resort. Kalau malam hari ya. Day 2. Nah, ini kita lagi breakfast dan ternyata di sini menunya tuh lengkap banget. Dimulai dari sana itu beverage-nya ada jamunya juga, healthy juice. Terus kita ke sebelah sini, macam-macam bubur juga ada. Ada bubur sumsum, bubur yang manis-manis, sama bubur ayam. Dan kita agak tengah sedikit. Di situ ada takoyaki sama sushinya juga ada. Terus egg stationnya, noodle stationnya juga ada. Untuk di tengah-tengah itu ada area dessert. Area dessertnya untuk bread, untuk cake-nya juga lengkap. Dan yang spesial di sini yaitu ada roti kukusnya. Dan rotinya lembut banget. Yummy. Kalau nginep di sini, breakfast mendingan ya? Iya. Kalau nginep di sini, jangan lupa ambil breakfast. Ini aku mau cobain sepedanya dulu. Ada fasilitas sepeda di sini dan itu gratis. Jadi kita bisa muter-muter daerah Pesona Alam. Pakai helmnya dulu ya. Iya, ada kakek minggir dulu. Mama masuk sini, awas ya lagi. Kita mau ke tempat ATV.
TV, terus ada archery juga. Nah, ini dia tuh tempat penyewaan ATV-nya. Sekarang mau main ATV nggak? Monster truck? Iya. Ini coba kita tanya yuk. Oh, ini gas. Starternya yang bawah ini. Sambil rem depan. Yeah, kita naik sepeda ini. Bye bye. Hook, ya ini hook. Yeah. Jasi ready? Go up. Tambah lagi. Ini kita mau cobain archery-nya dulu. Tadi kita baru nyobain ATV dan seru banget, anak-anak juga happy. Treknya jauh ya. Treknya juga lumayan jauh, terus seru naik. Worth it ya. Naik turun kayak gitu. Untuk archery-nya itu khususnya dari umur 10 tahun sampai besar. Umur segini belum bisa karena keberatan. Ya Han ya. Oke, kita cobain yuk. Oh, pegangnya di sini. Gila, kenceng banget ternyata ini. Oke guys, cukup sampai di sini vlog kita kali ini. Kita mau check out bentar lagi. Basically overall untuk Pesona Alam sendiri itu fasilitasnya cocok banget buat keluarga. Untuk makanannya juga enak banget. Yang pasti anak-anak sekeluarga lah happy semua di sini. Jangan lupa subscribe, like, comment. See you on next video guys. Bye-bye. Bye-bye.